Hai, salam ceria semua. Selamat berjumpa lagi dalam tuition online matematik UPSR. Seperti biasa, kita akan bincangkan soalan-soalan matematik untuk tahun 4, 5 dan 6. Dan jangan lupa di akhir video ni untuk klik pada subscribe dan tekan butang subscribe dan kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Okey, untuk hari ini seperti biasa kita akan bincangkan satu soalan. Okey. Soalan ni adalah 6.38. Okey. Rajah 1 menunjukkan sekepingkat nombor. Beza antara nilai digit 3 dan digit 8 dalam nombor itu ialah beza antara nilai digit 3 dan digit 8 dalam nombor itu ialah. Okey. Jadi sekarang ni beza antara dua nombor Beza bila ada perkataan beza, beza maksud dia kita tolak. Dalam peperiksaan juga kadang-kadang digunakan perkataan selisih, selisih di antara dua nombor. Selisih pun maksud dia tolak. Okey, beza, tolak, selisih, tolak. Okey. Jadi sekarang ni dalam soalan ini ditanya 6.38 beza antara digit 3 dan digit 8 dalam nombor itu. Dia ada 3 dan 8. Okey. 3 berada di kedudukan mana? Okey. Jadi dalam perpuluhan dia ada satu formula dia yang kita kena hafal, iaitu titik titik perpuluhan. Dia ada, jika ada satu nombor di tempat A ataupun B, C, D, A ni mewakili per 10, B ni mewakili per 100, C ni mewakili per 1000, okey, dan D ni mewakili per 10,000 dan seterusnya lah, E mewakili 100,000 dan sebagainya. Okey. Jadi dalam soalan ini 6.38, digit 3 tu kalau kita tengok di sini dia berada di kedudukan A. Okey. 3 berada di kedudukan A, maksud dia dia berada di sini. Okey. Jadi kalau dalam bentuk pecahan dia adalah 3/10. 3/10. Kemudiannya digit 8. Okey. Anggapkan yang ini tak ada nombor, sifar-sifar, yang ini 8, sifar perpuluhan sifar 8. 8 tu maksud dia dia berada dalam kedudukan B. Maksud dia dia 8/100. Okey. Jadi dia nak cari beza antara dua nombor, iaitu yang besar kita tolakkan dengan yang kecil. Okey. Jadi 8/100 tolak dengan 3/10. Okey. Maksud dia 0.08, 0.08. Okey. Tolak dengan 0.3. Okey. Jadi kalau kita tengok pada soalan ini, okey, kita tak boleh andaikan ataupun kita buat kesimpulan bahawa oh yang ini besar, yang ini kecil. Okey. Kita cuba tengok. 0.08 tolak 0.3. Okey. Boleh tak tolak? 8 tolak 0, 8. 0 tolak 3 nak pinjam dekat mana? Jadi ini tak boleh. Jadi kita tukarkan kepada dia punya soalan tu. Kita buat 0.30, sifar perpuluhan 3 sifar tolak sifar perpuluhan sifar 8. Okey. 10 tolak 8 ni 10 tolak 8 2. 3 ni dah pinjam jadi 2. 2 tolak sifar 2. Ni okey, 2 sifar tolak sifar sifar. Okey. Kita dapat jawapan sifar perpuluhan 22. Jadi dalam soalan ni dia nak menguji kemahiran untuk pelajar-pelajar untuk mengenal pasti yang mana satu yang besar, yang mana satu yang kecil. Okey. Dan lepas kita dapat, baru kita tolakkan dengan kita dah pastikan kalau dah sebab soalan tolak mesti yang besar tolak yang kecil. Okey. Kecuali di peringkat sekolah menengah, sekolah menengah yang kecil boleh tolak dengan yang besar sebab dia belajar ada negatif, integer negatif.
Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Kita dapat 0.22 dan ini adalah jawapan dia 0.22, sifar 0.22. Dan kalau tak faham boleh ulang-ulang balik video ini, dan di akhir video ini jangan lupa untuk klik pada subscribe dan tekan butang subscribe dan sharekan kepada yang lain. Jika ada masalah bolehlah hubungi nombor yang tertera. Okey, sekian saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.